Timnas U23 harus puas meraih perak dalam ajang SEA Games Filipina. Pelatih Indra Syafri menyebut cederanya Evan Dimas berpengaruh atas hasil di laga ini. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih Timnas U23 dalam konferensi pers usai laga final di Stadion Rizal Memorial. Indra Syafri menilai cederanya Evan Dimas berpengaruh terhadap strategi dan pola bermain Garuda Muda. Menurut Indra, anak asuhannya sudah bermain lebih baik jika dibandingkan pertandingan sebelumnya, meskipun akhirnya gagal mewujudkan medali emas SEA Games sejak 28 tahun lalu. Yang bukan karena kebutuhan taktik tentu akan menjadi masalah bagi tim. Jadi saya pikir dengan cederanya Evan Dimas, dengan waktu yang masih 23 menit tentu sangat berpengaruh terhadap progres tim di babak pertama.